Lansir dari portal Islam, Ernest Prakasa hapus tweet Pemprov DKI beli pohon 1,5 miliar setelah tahu ternyata itu era Ahok. Kemudian pendukung Jokowi Ahok Ernest Prakasa akhirnya menghapus cuitannya. Sebelumnya Ernest Prakasa dengan gagah berani menulis di akun Twitternya sebuah berita dari Tribun News. Ernest memposting di akun Twitternya pukul 00.31 tengah malam tadi. Judul berita itu adalah Pemprov DKI beli 2 pohon asal Afrika, harganya Rp 15 miliar. Seneng banget. Ahoker dapat berita untuk membuli Anies. Serasa anak kecil dapat permen langsung emut, telen, nyam-nyam, manis. Kok permennya malah pahit? Langsung deh, permen dimuntahkan kembali. Iya, ternyata itu berita Pemprov DKI beli pohon Rp 1,5 miliar bukan era Anies, tapi di zaman Ahok. Pahit. Tak berapa lama tweet Ernest ini dihapusnya. Namun warganet telah memperoleh jejak digitalnya, seperti dibagikan oleh akun @awemani. Dia mengatakan tweet ini dihapus oleh si Ernest Prakasa. Jadi jelas tujuannya nggak pernah untuk kebaikan Jakarta. Begitu tahu ini kelakuan junjungannya, ya dihapus deh, nggak pakai malu. Akun N Panca mengatakan mereka bermodal briefing di WA Group. Tukang briefingnya kayaknya anak baru. Jadi salah masal deh Ahokers. Hahaha. Woi, makanya jangan dengki berlebihan. Kelakuan lu kayak gitu malah ngebongkar aib Bapak Ahok. Jangan baca berita judulnya doang. Udah salah mana lu minta maaf, kata akun anak bunda.